bawa ini nih rorok itu. Hah? Tidak perlu bukti, saya sudah mengalaminya 4 kali sama tadi sore, Pak. Kamu bilang. Udah sana pergi. Sebelum kemarahan saya berlanjut kemarahannya. Hah? Saya ngebertikan Bapak ritual ini karena saya kasihan sama Bapak. Kangen guru ya. Takut Bapak kenapa? Jadi saya ditugaskan oleh Kangen guru untuk memantau sekitar sisir pesisir laut. Yaitu Kangen guru dengan santri Deden menuju ke sana, ke gerbang Nyi Roro Kidul ya, gerbang Nyi Roro Kidul. Tadi ada juga kameramen Kangen guru satunya ikut ke sana sama Kangen guru, ikut ke tengah laut. Nah, jadi saya di sini untuk memantau sekitaran pesisiran laut itu. Jadi kata Kangen guru kalau ada apa-apa silakan telepon Kangen guru katanya. Jadi ya begitulah, saya untuk mantau-mantau aja gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, sedang apa, Pak? Pak, istighfar, Pak. Tolonglah kasih saya harta. Astagfirullahaladzim. Pak, harta berlipah istri yang banyak nih. Karena oi, istighfar, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim, Nyi Roro Kidul. Kamu jangan ganggu saya. Itu bukan Nyi Roro Kidul, coba, Pak, istighfar, Pak. Itu betul. Itu jin itu, Pak. Jin. Betul. Menyerupai Nyi Roro Kidul. Enggak percaya ya. Saya bukannya tidak percaya, saya sudah 3 kali mengalami yang kayak gini. Ganggu. 4 kali sama tadi sore, Pak. Jangan ganggu saya lagi ritual. Ritual apaan macam gini? Itu jin, Pak, bukan Nyi Roro Kidul. Kalau mau kaya Bapak pekerja. Bantulah saya ini. Udah, Pak, istighfar. Masalah saya. Mendingan kamu pergi. Ngapain ikut campur urusan saya? Bukannya ikut campur, saya kasihan sama Bapak. Bapak kalau mau kaya. Kamu bawa-bawa apa ini? Saya bawa-bawa senter, Pak. Di sini karena gelap. Udah, kamu jangan ikut campur urusan saya ini. Apa urusannya? Kamu nggak percaya, saya buktikan ini. Ya mau buktikan gimana, itu jin bukan Nyi Roro Kidul, Pak. Kamu tahu apa? Saya tahu, saya tadi sore juga sudah mengalaminya. Itu kamu, ini saya percaya ini. Kamu gimana ini? Udah, saya pergi. Kalau nggak pergi saya. Saya apa? Hah? Hantam kamu. Ya udah, sok kalau bisa. Saya sudah di iniin sama Kangen guru. Nggak percaya kamu. Saya buktikan ini. Oh ini, Nyi Roro. Saya pengen. Tidak perlu bukti. Itu jelas-jelas jin, Pak. Coba istighfar, Pak. Tobat, Pak. Istighfar. Udah, kamu jangan ikut campur. Ikut campur gimana? Ini urusan saya. Gak tahu saya pengen kaya. Saya pengen kaya ini. Kalau pengen kaya kerja, Pak. Kerja. Ini saya kerja ini. Ya caranya saya kerjanya jangan yang kayak gini, yang halal, Pak. Karena saya percaya sama Nyi Roro itu. Coba. Pergi gak? Tidak mau. Pergi gak? Apa saya perlu buktikan kamu bawa ini Nyi Roro itu? Hah? Tidak perlu bukti. Saya sudah mengalaminya 4 kali sama tadi sore, Pak. Kamu dibilang. Udah sana pergi. Sebelum kemarahan saya. Berlanjut kemarahan saya. Hah? Saya ngeberhentikan Bapak ritual ini karena saya kasihan sama Bapak. Takut Bapak kenapa-napa. Saya belas kasihan kamu. Udah, ini urusan saya mau lanjut. Astagfirullah, jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Diam kamu. Pak, stop. Itu jin itu, Pak, jin. Ini jelas-jelas kamu perlu bukti. Ritual saya ini. Lihat, ya udah, sok, buktikan, Pak. Tolong bantu nih saya. Nyi Roro. Mana, Pak? Buktinya mana? Kamu jangan banyak mulut, saya nggak fokus ini. Diam ya, kita dulu, pancing kamu. Emosinya aja, sahabat, biar dia
berhenti ritual-ritual yang kayak gini. Itu bukan Nyi Roro Kidul beneran, itu adalah jin. Nyi Roro. Berilah saya. Mana Pak, mana? Ini gara-gara kamu ini. Loh, kok gara-gara saya sih? Mendingan kamu pergi. Saya nggak fokus ini. Ya kalau saya pergi, Bapak kenapa-napa malah di sini, Pak? Saya kasihan sama Bapak. Ini urusan Bapak saya. Kalau mau kaya kerja. Ikut. Bapak kalau mau kaya kerja, Pak. Lihat tuh. Itu Nyi Roro itu. Nyi Roro Kidul itu. Apa saya ambil ini? Hah? Apanya yang diambil? Buat mendapatkan harta saya. Jangan, Bapak justru kalau mau ambil selendangnya, Bapak itu akan mati, Pak. Siapa kamu? Saya itu udah mendapatkan apa dari guru saya. Yaitu guru kamu itu sesat. Untuk masa ya ada guru untuk menyembah-nyembah kayak gitu, nyembah-nyembah apaan coba? Itu Nyi Roro untuk mendapatkan harta kekuatan terus. Kalau mau harta kekuatannya kerja, Pak. Cari uang yang halal. Kamu. Jangan kayak begini caranya, Pak. Apaan ini yang kayak gini? Apaan ini? Pergi enggak kamu? Enggak, saya sebelum Bapak tobat. Pergi. Saya lagi ritual, jangan ganggu lagi. Pergi kamu. Saya tidak akan pergi belum Bapak bertobat. Ngapain memuja-muja? Stop, Pak, stop. Ini kamu udah dibilangin ini ya. Kamu udah dibilangin ini kedua kalinya. Coba Bapak baca istighfar, Pak. Buat apa istighfar? Saya itu tuh udah kasih petunjuk. Astagfirullahaladzim. Bapak ini keras kepala. Saya mau tanya, Bapak ini orang mana, Pak? Dan nama Bapak siapa? Alamat Bapak di mana? Itu kok saya perlu tahu kamu, alamat saya. Emang apa saya harus? Saya perlu apa? Karena saya apa sih ya untuk memanggil keluarga Bapak. Itu urusan saya. Kamu jangan ikut campur. Ya udah, saya tidak akan ikut campur, tapi Bapak stop, jangan. Apa ini? Stop, Pak, stop. Stop. Lagi. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, jangan begini, Pak. Kalau mau kaya caranya, Pak. Ini orang udah dibilangin jangan ganggu. Pergi enggak? Pergi enggak? Tidak mau. Kamu ganggu terus urusan saya ini. Tidak mau pergi. Siapa itu? Itu jin, bukan Nyi Roro Kidul. Itu guru saya. Guru dari mana? Saya. Jungjungan dari mana? Kalau memang dia jungjungan, kenapa dia malam-malam begini ada di tengah laut? Sekarang jam berapa ini? Guru saya, sakti mana? Jam 12. Ini pantun. Astagfirullah, Pak. Ngapain sujud-sujud begitu, Pak? Ini benar. Pergi enggak? Tidak mau. Pergi. Tidak. Ngapain saya pergi? Saya mau ambil selendang. Jangan, Pak. Pergi enggak? Enggak. Kesabaran saya nih habis. Pergi. Oke, Bapak gini aja, Pak. Saya akan pergi, tapi Bapak jangan sembah-sembah lagi. Mau tidak? Ya. Janji ya. Pergi. Saya mau ngambil selendangnya. Karena saya perlu uang banyak. Jangan, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Kamu udah ikut campur. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Bahaya, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, jangan, Pak. 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 Astagfirullahaladzim, Pak. Aduh, Bapak ini gak bisa dibilangin. Pak. Jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke. Yang kedua untuk pengobatan batuk menahun. Dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri. Yang keempat
untuk mengobati lumpuh total. Yang kelima, untuk mengobati kencing manis. Dan yang keenam, untuk mengobati ambeien. Yang ketujuh, untuk mengobati lambung. Yang kedelapan, untuk mengobati usus buntu dan untuk mengobati jantung. Dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru. Dan yang kesembilan, untuk mengobati mata yang sudah rabun. Yang kesepuluh, untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa. Dan yang ke-13, untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran. Dan yang ke-15, untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenuh, guna-guna, solawat, al-badar al-laduni. Dan di sini juga kami menyediakan madu ruqyah. Madu ini sudah di asma dan sudah di ruqyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Harga murah meriah Rp100.000. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini Anda. Padepokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal, diantaranya jamu ruqyah, madu ruqyah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non medis. Di sini kami selaku pihak JNE yang membantu mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru Official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pingsan dia ini, sahabat-sahabat. Astagfirullahaladzim. Duh, saya belum sempat. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak. Pak. Pak, astagfirullahaladzim. Duh, saya. Duh, nggak bener. Saya harus telepon kayaknya dulu. Aduh. Cari saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, saya telepon kayaknya dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Saya jatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Aduh. Halo, Kang Ian Guru. Kang Ian di mana, Kang? Aduh. Ya, saya ini tadi ada salah satu warga sedang menjaman. Aduh. Baik, baik, baik. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, Kang. Ya, Kang, saya tunggu, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya, Kang. Aduh, astagfirullahaladzim. Baik, 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 Kang, baik, Kang. Waduh. Astagfirullahaladzim, saya sebari nunggu Kang Ian Guru. Saya sih di sini akan menjelaskan gimana caranya
perahu ini bisa tenggelam. Ini perahu ini tenggelam karena Nyi Roro Kidul waktu itu, bukan Nyi Roro Kidul ya, melainkan jin-jin menyerupai Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu tidak mungkin ada. Ya ada mah ada, cuman gimana ya? Saya jelasinnya juga bingung. Tuh, ini perahu nelayan ini. Para nelayan. Waduh. Ngeliatin sobat-sobat. Aduh, ngejar. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya harus kemana kengin. Ah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya harus gimana ini? Aduh. Badan saya lemes ini. Saya jatuh dua kali nih sahabat-sahabat. Aduh. Saya harus kemana? Muker warga di sini, tidak ada warga di sini melainkan pesisir hutan, di sana laut, di sini pesisir pantai, hutan, belasan hutan masuk ke sana, perkebunan warga. Mau ke sana, rumah warga jauh, apa kita tunggu Kang Yenguru aja? Sumpah, saya capek ya Allah. Duh. Aduh, Kang Yen telepon ini. Kang Yen telepon. Halo Kang ya Kang. Oh, saya di sini Kang, dekat perahu-perahu itu Kang, perahu-perahu nelayan yang ini. Yang apa sih yang waktu itu dirusakin sama Nyi Jin menyerupai Nyi Brorong, Nyi Roro Kidul. No. Oh, Kang Yen sudah di sini. Oh iya Kang, Kang. Sini Kang. Ya, sahabat-sahabat tuh. Itu Kang Yen Guru kelihatan enggak? Sudah. Kita akhirin dulu. Sebari nunggu Kang Yen sini, saya menjelaskan, saya istirahat. Untung saya dibekali jamu dan madu Kang Yen Guru. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.